Jadi saya bermula pada tahun 2015 waktu saya baru tamat belajar di UiTM, diploma waktu tu. Dalam masa yang sama, event di Kilang Bateri tu adalah sikit-sikit berkenaan dengan pameran seni visual. Bila saya join, orang pun ramai datang. Lepas tu ada seorang customer, dia berminat dan nak buat seni lukis dinding ni. Kemudian saya pun buat untuk kali pertamanya di Kota Tinggi. Start daripada situlah saya lukis dinding yang berskala besar. Gambar Usman Awang, arwah Usman Awang. Sebenarnya banyak konflik dia, banyak isu dia time tu. Masa saya tengah buat puisi arwah Usman Awang tu, dia punya ayat dia, orang Johor kurang ajarnya tetap santun. Yang mana dia hanya perkataan kurang ajarnya, lepas tu dajalnya. So orang Johor dah tulis, kurang ajarnya, dajalnya semua tu dah tulis ke bawah. Yang perkataan yang agak negatif semua belah kiri saya buat dulu. Kemudian dalam masa beberapa minit tu, tiba-tiba ada polis datang. Orang ramai, orang-orang Kota Tinggi lah datang kat situ, serbu. Mereka dah start bising-bising, saya pun dah pelik kan kenapa dia tu. Rupa-rupanya sebab disebabkan ayat tu, dia ingat saya tengah menconteng conteng dinding lah secara illegal. Okay, so terpencil Nabil ni, dia kurang, sebenarnya dia kurang bergaul dengan kawan-kawan. Dia cuma bergaul dengan adik-beradik dia lah, abang dia, adik dia. Satu masa tu bila ada tugasan sekolah buat melukis ni, dia tak buat pun. Dia tekap je, kadang dia minta tolong ibu dia yang lukis kan. Masa mula-mula nak masukkan dia sekolah seni tu pun, saya pun was-was juga sama ada dia boleh tak dalam bidang ini. Bila Nabil mendapat sijil dekan beberapa kali sewaktu pengajian dia di peringkat diploma, saya memang mengesyorkan dia supaya dia menyambung ke peringkat ijazah sehingga ke peringkat master lah, sebagai satu persediaan berjaya untuk masa akan datang. Tapi apabila dia memilih untuk menjadi pelukis mural, saya pun tidak menyekat dan menghalang kerana semuanya atas kerelaan. Sebab kalau nak belajar pun kita paksa, dia akan rasa terpaksa. Minatnya yang mendalam tu, saya sebagai terus beri galakan lah. Bila klien dah bayar lambat, saya pun agak terganggu untuk uruskan saya punya bil-bil, contohnya bil rumah ke, nak bagi ke mak ayah ke, ataupun nak beli barang ke. Agak tersangkut sikit. Itu masa awal-awal. So, bila saya dah banyak belajar selok-belok bisnes ni, saya jadikan mural ni sebagai perniagaan seni. Saya setakkan benda betul-betul, saya buat quotation, saya buat invoice, record, keluar duit masuk semua. Tu setiap klien yang nak buat, mesti bayar deposit dulu. Mesti ikut saya punya TNC. Tapi ada juga dah siap, lambat juga bayar. Aha. Walaupun nilai dia tak adalah banyak mana. Saya tahu dia banyak kali juga pelanggan-pelanggannya tak buat bayaran, menangguhkan bayaran. Benda itu jadikan masalah kepada dia untuk buat pusingan modal kan. Nak beli peralatan, nak beli cat-cat dan sebagainya. Dan saya nampak dia dari peristiwa-peristiwa tu ditipu ni, dia belajarlah supaya lebih berhati-hati dan dia lebih selektif pada klien-klien yang nak dia punya hasil seni. Tempat isterinya pun banyak membantu all the time, walaupun isterinya seorang graduan universiti dalam ijazah, dalam yang ada ijazah, tapi memilih untuk membantu suami dia dalam satu perniagaan yang rata-ratanya orang tak nampak dia punya masa depan. Yeah. Nabil ni dulu, masa kita orang kenal-kenal tu, memang kita orang ada satu buku diary. So kita orang kontak melalui buku tu lah. Jadi setiap kali contohnya dia ada buat salah kan, dia suka draw muka saya dekat dia punya diary tu. Dan dari situlah saya memang tahulah dia memang boleh lukis. Kalau dia lukis tu, saya tahulah dia memang minta maaf lah masa tu. Saya tahu dia pelukis mural. Tak semua orang boleh terima kerja yang macam ni, yang akan, dan orang pun cakap benda ni mungkin masa depan tak cerah kan. Ada juga yang memberikan komen yang negatif. Yalah, dia bermain dengan
painting ni kotor kan, tidak seperti kawan-kawan dia yang lain pergi pejabat pakai necktie, pakai coat kan. Sedangkan dia mengambil pilihan untuk melukis mural ni dengan panas teriknya, dengan kena naik sky lift. Ada juga beritahu dia supaya belilah mana-mana insurans polisi untuk apa ni, sebagai satu perlindungan kalau berlaku apa-apa kemalangan lah untuk dia. Dia memang base Johor tapi dia banyak dapat job dekat Kuala Selangor, dekat Terengganu, dekat Singapura. Jadi dia pergi mana-mana memang saya akan ikut dia. Yelah, dia banyak lebih pada kerja laki kan, angkat cat 15 liter semua kan. Tapi saya try juga tolong benda-benda yang kecil, contoh basuh perus ke, ha, macam tu, untuk ringankan beban dia. Sebab saya tak guna spray, saya guna masih guna traditional method lagi. Saya guna roller, saya guna brush. Nak basuh tu adalah satu perkara yang level dia, malas dia memang tinggi lah kan. So isteri saya yang selalu basuh, man yang selalu basuh. Masa tengah buat kerja pun isteri saya ni akan bantu juga, walaupun benda tu agak bahaya tapi dia nak juga buat. Saya bagi contoh, kalau nak kena panjat tangga ataupun staging, saya cakap jangan buat, jangan buat. Saya cakap banyak kali jangan buat, dia nak juga buat. Maksudnya dia nak sangat tolong lah saya punya kerja ni. Saya berpendapat pada golongan muda di luar sana, seni kreatif ni boleh menjana ataupun boleh mendatangkan satu pendapatan yang lumayan jika mereka fokus dan menambah nilai setiap hasil seni dia. Kita mengharapkan juga kerajaan akan sentiasa terus menyokong pemain-pemain seni kreatif ini, sama ada memberikan bantuan dalam bentuk geran ataupun memberikan mereka sokongan-sokongan kewangan yang lain supaya industri ini menjadi lebih luas dan boleh mendatangkan hasil yang lumayan, sama juga dengan kejayaan-kejayaan yang lain. Kalau diberi peluang untuk sambung belajar di luar Malaysia, saya mungkin nak pergi belajar di University of Arts dekat London ataupun dekat sebelah negeri saya je, Nanyang University di Singapore. Sangat tinggi ya cita-cita tu, tapi manalah tahu ada rezeki kan, kita pun tak tahu. Saya tak terlalu merancang untuk sambung belajar dan sebagainya, hanya ikut caturan hidup saja. Okey, 10 tahun akan datang, mungkin masa tu kita orang dah ada anak. Dan mungkin masa tu saya pun busy dengan anak-anak kan. Jadi saya rasa masa tu insya-Allah NABIL dah ada pekerja sendiri, pekerja yang tetap. Dan saya harap apa yang dia inginkan selama ni untuk teruskan melukis berkarya di luar negara akan tercapai. Sejujurnya saya pernah juga rasa give up, nak stop lukis mural ni bila tengok lukis pun tumbuh macam cendawan. Tapi saya fikir-fikir balik, saya teruskan je sebab itu persaingan yang sehat juga. Dia boleh bagi saya semangat untuk improve saya punya artwork dan kukuhkan identiti dalam karya. Antara subjek yang spesifik yang saya suka, harimau dan burung lah. Dalam masa 10 tahun ni, saya cuba untuk develop saya punya identiti tu menggunakan subjek ni, tapi cerita tu saya kena develop cerita tu lah daripada subjek. Maksudnya di sebalik karya tu ada cerita lah daripada sebalik haiwan ataupun nature yang saya lukis, bukannya setakat visual saja.